Ya, saya lanjutkan. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing kita melalui ajaran yang mulia yaitu ajaran agama Islam. Langsung saja kita mulai pembahasan agenda rapat koordinasi yang kedua, yaitu pendataan anggota. Pertama akan memberitahukan struktur kepengurusan dari Klub Madrim. Yang kedua yaitu pengumpulan data-data tiap korwil, kordes yang memesan kaos dan juga jumlah anggota. Ketiga, nanti mungkin akan kita jelaskan juga tentang gimana kita ini cara perekrutan anggota, terus kita membeli kaos itu harganya berapa. Pokoknya semuanya akan kita jelaskan pada kesempatan yang kali ini. Oh ya, ini saya juga tidak lupa, saya ucapkan terima kasih Pak Jari ya, telah hadir. Ini bukan apa-apa Pak Jari. Mungkin Mbak Jari juga belum tahu kenapa kita mengadakan perkumpulan ini, kenapa dibentuk Klub Madrim. Klub Madrim sebenarnya sudah dulu Mbak, sudah 10 tahun lebih berdiri dan dulu sempat pernah vakum. Dan alhamdulillah sekarang berkat senior-senior warga BZT yaitu Mas Kaji Ngadenan dan juga Mas Sairi dan juga para sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, Madrim sekarang bangkit lagi. Tujuan utamanya kita membentuk Klub Madrim yaitu untuk mempererat tali persaudaraan. Karena tidak kita pungkiri anggota dari Klub Madrim semuanya yaitu warga persaudaraan Sedati Teratai, yang mana kita sudah terikat, yaitu terikat tali batin antara manusia satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan oleh suatu hal apapun. Dan Madrim, anggota Madrim itu berlandaskan rasa persaudaraan dari hati. Kita juga bertujuan kalau kita tergabung dalam Klub Madrim, kita dapat berkumpul silaturahmi, mengenal satu sama lain, tidak ada komunitas-komunitas yang lain, tidak ada geng-geng yang lain. Kita bertujuan kalau bisa ini Bojonegoro jadi satu. Seperti contohnya kita di Lamongan, saudara kita di Lamongan itu jadi satu dalam satu wadah yaitu Soreng. Kalau di Bojonegoro, kalau bisa kita upayakan itu kita satu wadah juga dalam Klub Madrim. Setuju ge? Setuju. Ge. Semangat. Maka dari itu saya mohon peran serta semua warga persaudaraan Sedati Teratai yang telah dipercaya sebagai pengurus, baik pengurus utama maupun pengurus dari korwil-korwil dan juga korwil-kordes. Saya mewakili Ketua Madrim Mas Haji Ngadenan meminta semangat dari saudara-saudara untuk mendata, merekrut warga-warga yang lain agar mau bergabung dalam Klub Madrim dan kita jadi satu, tidak ada geng-geng yang lain. Mungkin sambutan dari saya selaku wakil